Assalamualaikum wahai murid-murid yang makin sengsara saat daring. Kenalin, aku Moheng dari SMKNU Gresik. Bagaimana kabar daringnya? Masih sehat atau udah gila sama tugas-tugasnya? Aku harap jangan sampai bakar sekolah ya. Hah? Bunuh diri? Jangan. Aku tahu kok. Kamu ini belum punya pacar gitu loh. Apalagi mantan. Pacar aja gak punya, apalagi mantan gitu loh. Santai. Aku juga. Ngomong-ngomong soal daring ya, aku kemarin dikasih cerita sama temanku. Baru kemarin. Ya ini bisa dikatakan pemalas juga aneh sih. Dia itu bangunnya kesiangan, tidurnya kepagian. Makan itu harus diingetin. Orang dia gak punya pacar loh. Iya kalau orang tuanya ngingetin terus. Kalau enggak, ya bisa meninggal kelaparan. Ups. Enggak, bercanda kok. Jadi ceritanya kayak gini teman-teman. Pas dia tidur, ibunya itu masuk ke kamarnya buat bangunin sekolah. Ibunya ngomong gini, "Duk, ora tangi ta." Terus dia ngejawab sambil buka matanya pelan-pelan, sambil ileran gitu. Tapi ilerannya gak cuma di satu sisi, satu bantal itu ilernya semua. Udah kayak lukisan peta gitu loh, tapi dilukis dari iler. Ya aku gak mau bayangin ya kalau aku tidur sama dia. Pas nanti pas tidur, muka aku dilerin gitu. Bangun-bangun udah glowing. Ya aku gak mau sih bayanginnya. Terus dia ngejawab gini, "Iya bu, sik ta daring bae lo sekolahnya." Habis itu ibunya marah kan. "Loh, sik ta rek tak sap lo iki ngene kon go." Langsung dia jawab sambil kaget gitu. "Loh, iya iki tangi. Sambil buka HP-nya, buka grup kelas, terus ngetik, "Hadir Bu." Dia dimasukin lagi, tidur. Terus ibunya ngomong lagi, "Nah gitu kan pinter anak ibu." Cuma gitu doang. Dari cuma gitu doang loh. Aduh enak banget. Gak bisa bayangin aku. Ya bukan gak bisa bayangin sih, udah kejadian kok. Tapi enak banget gitu loh. Dari cuma bilang hadir begitu aja, sekolah cuma bilang hadir aja. Aduh gak habis pikir aku dah sama dari ini. Dan berbahagialah ya buat murid-murid yang gak pernah numpuk nih tugas-tugasnya. Gak kayak aku. Aku kalau dikasih tugas satu loh ya, ngerjainnya minggu depan. Gimana kalau tugasnya banyak? Bisa-bisa satu kamar mandi itu full sama tugas-tugas aja gitu loh. Dan juga ada nih guru yang kayak psikopat. Ya maaf-maaf ya. Satu kelas itu dikasih tugas, belum semua itu ngumpulin, udah dikasih tugas lagi gitu loh. Kayak membunuh tanpa menyentuh, kayak psikopat. Gak bisa mikir aku, ya tak, yang aku takutin ya. Maaf nih, yang bodoh makin bodoh, yang pinter ikutan bodoh gitu loh. Yang aku takutin itu gitu. Ya mohon maaf lah ya, gimana lagi, sekarang kan tren-trennya COVID gitu. Apa sih COVID? Ya nggak tahu lah, itulah pokoknya. Ya kalian harus tetap semangat ya, terus menuntut ilmu walaupun saat ini daring. Ya udah deh, aku Moheng pamit undur diri. Wassalamualaikum.